Kalau ada orang di dunia ini tidak mampu berbuat kebajikan, jangan berbuat kejahatan. Ini sudah double ruginya. Ta'ala. Di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr." Demi masa. Sebenarnya al-asru di sini artinya adalah hasil perasan. Makanya orang Arab ketika membahasakan hasil perasan buah-buahan itu adalah asir. Dia adalah hasil perasan dari sebuah buah-buahan itu disebut dengan asir. Maka dia sesuatu inti yang ada di dalam agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga salat asar. Siapa yang salat asarnya gagal, maka kemungkinan gagallah ibadahnya dalam satu hari tersebut dalam bentuk kualitas. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan wal asr, demi masa, kata Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi di sini sahabat sekalian dirahmati Allah, semua kita berada dalam kerugian. Semua kita berada di dalam kerugian. Namun ada al-hasr. Illal ladzina amanu. Agar kita tidak dianggap rugi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pengecualiannya atau batasan seseorang itu tidak dikatakan rugi, pertama harus beriman. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, beruntung pun dia tetap dalam kerugian. Kedua, yang kedua adalah wa'amilus salihat, beramal saleh atau berbuat kebajikan. Kalau ada orang di dunia ini tidak mampu berbuat kebajikan, jangan berbuat kejahatan. Ini sudah double ruginya. Kan ada sebagian orang sudah enggak mampu berbuat kebaikan, berbuat jahat pula dia. Astaghfirullahalazim. Makanya ibarat kata, bagaimanapun kita, yang penting masalah berbuat kebaikan, tentu salah satunya adalah salat. Siapapun kita, apapun profesi kita, ahli ibadah kita, tak mau ibadah, penting salat kita harus dijaga. Karena sahabat sekalian dirahmati Allah, pertama sekali nanti yang dihisap oleh Allah di akhir kelak adalah salat. Ketika pertama pun yang dihisap sudah gagal, maka bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang tidak rugi di hadapan Allah adalah amanu wa amilu as-salihat. Mereka yang beramal saleh tentunya harus dengan iman, ya. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Arti wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri di sini adalah apa? Nasaha ba'dhum ba'dha. Saling menasihati. Ternyata sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini tak bisa hidup sendiri. Manusia ini tak bisa mengatakan aku tak butuh orang lain. Manusia ini tak bisa mengatakan aku bisa hadapi sendiri, enggak bisa. Dia butuh orang lain. Kita butuh nasihat. Maka baginda Rasul sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, adinun nasihat. Agama itu sendiri adalah nasihat. Maka kalau ada orang yang diberi nasihat tidak mau diberi nasihat, maka dua. Pertama, agama seseorang ini diragukan sempurna atau tidak. Yang kedua, dia pasti dalam kerugian. Karena orang yang tak mau menerima nasihat pasti dalam kerugian. Karena hanya orang beriman, berbuat kebajikan, dan mau menerima nasihat atau menasihatilah orang yang tak rugi menurut Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Orang yang ketika tak mau dinasihati, kira-kira orang ini berbuat kebaikan tidak? Pasti hatinya keras. Dan berbuat kebaikannya pasti kebaikan untuk dirinya, bukan kemaslahatan umat. Kalaupun itu menurut dia baik. Dan orang ini imannya tipis kalaupun beriman. Enggak tebal-tebal kali. Kenapa? Karena dia tidak butuh orang lain. Karena dia tidak memperhatikan orang lain. Siapapun di sekalian dia tidak pedulikan. Kenapa? Karena tidak ada saling menasihati. Saling-saling di sini apa? Dan ini kata baginda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Maka tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana dia mencintai saudaranya? Sedangkan untuk menerima nasihat saja tidak bisa.
menerima nasihat. Karena biasanya orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya baik, orang yang pikirannya cerdas, terbuka, pasti mau menerima masukan, mau menerima nasihat, mau menerima semuanya. Berbeda dengan orang yang sudah imannya tidak ada, kemudian tidak berbuat kebajikan, kemudian pasti orang seperti ini tidak mau menerima nasihat. Tapi ada juga beberapa orang, memang kita lihat dia bandel, jahat, tapi kita dinasihati mau masuk. Sering nasihat, akhirnya dia berubah. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang beruntung, tidak dalam kerugian. Karena kita lihat, kalau kita tidak dalam kerugian dalam pandangan ayat ini, pasti dalam diri kita ada tiga. Pertama, keimanan kita ada insyaallah. Yang kedua, mau beramal kebajikan. Yang ketiga, mau saling menasihati, memberi nasihat kalau ada ilmu, menerima nasihat kalau memang kita berada di dalam kesalahan. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat kepada kita. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.